Yo, halo guys, welcome back with me. Dan kali ini solo rank, aku pakai Wanwan ya guys ya. Ini untuk settingan emblem dan itemnya. Dan sebelum kita lanjut ke gameplaynya, ada sedikit tips untuk kalian yang mau coba mainin Wanwan ya teman-teman ya. Dan tipsnya adalah mematikan attack assist ya teman-teman. Tujuannya apa? Supaya Wanwan kalian itu lebih lepas untuk loncat-loncatnya teman-teman. Nah, ketika kalian matikan seperti ini, Wanwan itu bisa dengan mudah untuk loncat-loncat ya teman-teman ya, tanpa harus otomatis mengunci target ya yang di yang berada di dekatnya Wanwan teman-teman. Nah, kalau attack assist ini kita nyalakan, kalian bisa lihat di sini Wanwanku jalan kaki ya teman-teman ya, untuk mendekati target terdekatnya. Oke, jadi tujuannya kita matiin attack assist itu adalah supaya Wanwan ini bisa loncat-loncat seperti ini ya teman-teman ya, dengan lepas ya. Jadi nggak harus mendekati target yang terdekat itu dengan jalan kaki teman-teman. Nah, di sini kita nyalakan lagi coba ya. Kalian bisa lihat perbedaannya. Nah, di sini Wanwannya jalan kaki teman-teman untuk mendekati target yang ada di dekat Wanwan. Kalau misalnya kita nyalakan attack assist-nya ya. Jadi kalian matikan aja attack assist-nya teman-teman. Oke, mungkin itu aja sedikit tips untuk membantu kalian yang ingin coba belajar Wanwan ya teman-teman. Langsung aja kalian like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan channel ini teman-teman. Dan langsung aja kalian enjoy gameplay Wanwannya teman-teman. Let's go everybody. Retreat!
私に追いつけるもんならやって。